Malah Jeb turut memaklumkan dia sebenarnya tidak dijemput untuk hadir ke majelis itu. Majelis perkawinan Soeb lah. Nah lah guys, nak update korang jugalah kat sini. Rasanya ramai tahu sehingga ke hari ini Soeb dan Jeb sepatu masih tidak bertegur sapa. Malah Jeb turut memaklumkan dia sebenarnya tidak dijemput untuk hadir ke majelis itu. Namun cerita dia macam begini guys. Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Nur Murad, iaitu rakan karib kepada dua pelawak itu, berhasrat untuk menemukannya semula dua sahabat ini dalam keadaan yang lebih tenang. Dalam satu posting, Muhammad Sepah mengatakan budak pulai membawa impian yang sama untuk ke sini. Sayangnya Soeb tak ada di sini. Cinta dan kasih sayang tetap berada di situ. #MegaSpontan2023. Berbalas kepada komen tersebut dari Shira Ijoy mengatakan, ha, nanti dia nyusul tu. Dalam pada itu guys, Muhammad juga berasa bertanggungjawab untuk menyatukan semula Soeb dan Jeb demi sebuah ukrah yang sudah lama terjalin 17 tahun lalu. Untuk tambahan guys, pelawak itu memberitahu dia juga sering berjumpa dengan Jeb, sepatu dan ada berhubung dengan Soeb suatu majlis perkahwinannya tempoh hari. Kalau korang nak tahu guys, Mamat Sepah mengatakan begini, cuma untuk duduk bertiga, saya minta doakan saja. Dapat minum kopi bersama-sama pun dah cukup.